menafikan segala tuntutan yang didakwa Wani comel itu pada dasarnya tidak pernah berada dalam kontrak yang ditandatangani pihaknya dan Wani sendiri, usahawan kosmetik penuh sensasi, Datuk Seri Aliff Syukri tampil buka mulut. Menurut Aliff, beliau langsung tidak pernah menjanjikan bulan dan bintang kepada gadis tersebut. Bahkan, memaklumkan kepada umum bahawa Wani bukanlah isteri mahupun ibu bapanya untuk dijaga dengan kemewahan. Ujar Aliff lagi, dirinya juga ditampil menafikan perjanjiannya untuk menjaga kebajikan ahli keluarga Wani. Kata Aliff, beliau memang benar-benar mahu membantu Wani kerana akui masalah yang dilalui Wani bukanlah sesuatu yang biasa. Tambahnya lagi, beliau juga faham bahawa ramai kini yang terkesan dari segi kewangan susulan pandemik COVID-19. Namun dirinya tetap menyeru kepada pihak berkenaan supaya tidak mudah mengambil jalan pintas. Di soal mengenai perjanjian bayaran RM3,000 secara bulanan, Aliff menjelaskan kesemua itu sudah ditulis pada kontrak tersebut. Bahkan, beliau juga seakan tidak menolak bahawa wujud pihak cuba menjatuhkan dirinya dan perniagaannya dan tidak teragak-agak untuk membawanya ke pihak berkuasa. Terdahulu, selain haknya sebagai duta produk dinafikan, Wani difahamkan membuat sidang akhbar mendakwa dirinya dianiaya Aliff dan mendakwa beliau ditipu selepas tidak dapat sebarang faedah dan bayaran seperti yang dijanjikan pihak berkenaan. Kami berharap kalian teruja dengan video ini. Kepada mereka yang belum subscribe, sila tekan butang tersebut dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya.